Ini menguntungkan tim atau seperti apa bagi pasangan Amin dengan dipilihnya Mas Gibran? Kalau secara pribadi ya saya bilangnya menguntungkan gitu. Alasannya Bu? Menguntungkan. Ya, kita berusaha ya Mas ya, merebut hati rakyat gitu. Jadi dan itu kan diawali dengan niat dulu gitu. Niatnya apa sih PKS mengusung capres gitu ya. Niatnya apa sih PKS itu memutuskan bahwa capres usung adalah Amin begitu. Itu kan diawali dari situ. Kita berharap bahwa pasangan Amin ini bisa membawa kepada perubahan. Dan memang sudah waktunya Indonesia berubah. Sudah waktunya Indonesia itu mengalami perubahan. Ya, sudah waktunya pemimpin Indonesia itu pemimpin yang bisa membawa kepada kesejahteraan dan membawa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat di mata bangsa-bangsa yang lain gitu. Ya, jadi kalau kita lihat kita hargai orang-orang yang sudah membuat survei, kan surveinya di bawah terus. Tapi survei bukan satu-satunya indikator buat kita. Kita kerja gitu, kita kerja aja gitu. Karena kadang-kala saya bukannya menuduh bahwa survei tidak objektif, tetapi dia penting jadi indikator gitu. Tetapi bukan satu-satunya indikator untuk menilai bahwa pasangan ini akan gimana-gimana gitu. Masih perjalanan masih akan kita lalui gitu. Yang penting kerja terus. Niatnya dibenerin, kemudian kita bekerja sesuai dengan prosesnya, maka insya Allah yang terbaik dari Allah itulah yang akan ini. Dengan dipilihnya ya. Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo, peluang Amin makin berat atau seperti apa nih Bu? Itu tadi yang saya katakan bahwa semuanya tergantung rakyat. Semuanya tergantung rakyat. Kalau rakyat itu memilih kan belum tentu ya, belum tentu kekuasaan itu bisa menipu rakyat gitu. Kekuasaan itu bisa memanipulasi rakyat gitu ya. Belum tentu ya, kita berharap bahwa masing-masing bersaing dengan sehat gitu. Itu aja dulu. Ya, jadi keputusan sudah diambil. Pak Prabowo itu sudah memilih Gibran, itu keputusan yang harus kita hargai. Sekarang bersaing aja secara sehat gitu, bahwa kita memperebutkan suara rakyat Indonesia ya, dan ambil langkah-langkah yang memang betul-betul bisa merebut hati rakyat. Peluang kita tetap optimis ya, karena di atas segala-galanya kita tahu bahwa kekuasaan bisa semena-mena, tetapi ada yang tidak bisa dibuat semena-mena. Artinya ini menguntungkan ini atau seperti apa bagi pasangan Amin dengan dipilihnya Mas Gibran? Kalau secara pribadi ya saya bilangnya menguntungkan gitu. Alasannya Bu? Menguntungkan gitu kan, Indonesia itu kan nggak mudah gitu loh, ya kan? Kalau sangat tidak mudah gitu. Artinya gini, saya sama sekali tidak menyinggung Mas Gibrannya gitu ya. Tapi bahwa saya nggak mau ngomongin tentang orang lain karena saya tidak mengenal gitu. Tapi yang saya omongin calon saya sendiri aja gitu ya, calonnya PKS aja. Amin ini punya pengalaman yang memadai untuk bisa kita harapkan menjadi pemimpin Indonesia gitu ya. Jadi sepanjang kita disiplin dengan rencana yang sudah kita buat, insya Allah kita optimis gitu. Ya, insya Allah kita optimis. Gitu.